Saya adalah penyampaian seterus. Nama saya Uyu Fei dari BBS UT. Ada 4 iterasi antara tamadun dalam film The Great of War. Iterasi antara kepimpinan raja dan pemimpin ialah iterasi pertama antara tamadun. Raja dan jeneral melaksanakan strategi dan nilai untuk menentangkan makhluk misteri Taute. Taute merupakan sebuah simbol keserakan yang dipercayai pada mitos zaman dulu. Taute memberikan sebuah nilai dan makna peradaban yang terjadi pada zaman dulu. Contohnya, jeneral mengetahui menggunakan magnet dapat mengawal penggerakan makhluk misteri. Iterasi antara kepimpinan raja dan pemimpin ialah kesan positif dalam film The Great of War. Selain itu, iterasi antara kesenian ialah iterasi seterusnya antara tamadun dalam film ini. Dalam film ini, segi bina jina seperti panggota dan bangunan istiadat raja. Contohnya, terdapat panggota yang tinggi dan peringkat berlokasi di kota Bian Liang dalam film The Great of War. Iterasi antara kesenian adalah kesan positif dalam film ini. Iterasi antara kesenian juga ialah kesan positif di Malaysia. Contohnya, sumbangan kesenian tamadun India di Malaysia adalah dari segi seni tarian. Seri tarian merupakan aspek kebudayaan kaum India di Malaysia. Tarian yang kaya dengan pelbagai langkah yang menarik telah mewujudkan suasana yang berwarna-warni di Malaysia. Hai, saya Nirhas akan membentangkan interaksi dengan budaya yang berbeza. So, apakah interaksi dengan budaya yang berbeza? Saya akan guna film ini untuk sebagai satu contoh. So, di dalam film itu, ada interaksi antara tamadun lain yang bekerjasama, iaitu budaya yang Eropah, iaitu William dan Towa, dan budaya yang lain adalah China. So, di dalam film itu, William dan Towa bekerja sama-sama dengan negara China untuk menenangkan maklumat misteri secara sukarelanya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, interaksi antara tamadun memainkan peranan yang amat penting tidak kira dalam sehari hidup masyarakat atau dalam filem. Salah satu interaksi antara tamadun dalam filem The Great War adalah interaksi dalam segi bahasa. Orang Cina bertutur dengan sesama sendiri menggunakan bahasa Cina, manakala orang Eropah menggunakan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan orang Cina. Sebagai contoh, orang Eropah, William dan Towa, menggunakan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan jeneral dan komander apabila mereka ditangkap. Manakala komander Lime berkomunikasi dengan jeneral dan raja menggunakan bahasa Cina. Terdapat beberapa kesan positif daripada interaksi antara tamadun di Malaysia dari segi bahasa dan membentuk istilah-istilah lain dalam bahasa Melayu dari pelbagai aspek. Contoh istilah yang wujud yang diambil daripada bahasa Cina adalah mesua, kuaci, cincau, tauke, majong dan sebagainya. Terdapat juga istilah yang diambil daripada hasil interaksi tamadun India dan tamadun Islam. Hasil gabungan istilah-istilah telah meningkatkan pertambahan kosakata dan bahasa Melayu dalam pelbagai aspek. Oleh itu, bahasa Melayu semakin bertambah kekuatannya dalam bahasa dan perkataan dalam bidang ilmu.